Harga komoditas bawang, yaitu bawang beureum jeung bawang bodas di sawatara pasar tradisional di Kabupaten Bandung mimiti kerasa nerekel ku padagang tisaprak saminggu ka tompernakeun. Tapi kakiwari padagang tacan nyaho marga lantaran ngajauhna eta harga bawang. Sawatara harga komoditas bawang di pasar tradisional Kabupaten Bandung mimiti ngajauh. Kawasan Nukarandapan di pasar tradisional Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, harga bawang beureum jeung bawang bodas mimiti nerekel batan sasari. Samalah naik nateh tepi ka ngahonta 50% batan sasari. Samemehna bawang beureum anu kualitasna hade dijual keluhan harga Rp28.000 sakilo, ari kiwari naik jadi Rp50.000 saban kilona. Bawang anu kualitasna sedeng hargana Rp40.000 sakilo. Harga bawang bodas kiwari nitih Rp32.000 saban kilo na tina harga samemehna Rp30.000 sakilo. Ngajauhna eta harga teh mimiti karandapan ku padagang jero saminggu katompernakeun. Tapi tepi ka kiwari padagang tacan nyaho marga lantaran ngajauhna eta hahargaan. Ya pengennya mah jangan naik gitu ya lah. Keperluan dapur mah nggak bisa di bawang kemarin beli 9.000 kemarin naik di 12.5 nggak tahu ntar naiknya lebih. Sajroning kitu warga Dumareuli utamana ibu rumah tangga miharep ngajauhna eta hahargaan teh moal lila karandapan lantaran resiko dapur anu mangrupa kabutuh sapopoe teu bisa diengke-engke. Merah naik terus, yang tadinya 28 jadi 35 per kilonya. Itu juga bawangnya jelek, basah. Nah, kalau yang bagus berapa? Kalau yang bagus Brebes 12.5 1/4 jadi 50 kilo. Udah berapa lama? Bawang daerah ini 29.000 1/4 teh. Udah berapa lama itu Bu naik? Baru kurang lebih 1 mingguan. Di sagedengan ngajauhna harga bawang, sajumlahing harga komoditas sayur sejena mah tembong stabil. Upamana wae kentang anu hargana 12.000 sakilo, tomat 8.000 sakilo, jengkol 36.000 saban kilona, turta wortel 12.000 sakilo. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.